I know it's been difficult. This line of work certainly isn't the easiest, or the prettiest. But we have a new lead on the Junior's investigation. I just need to know if mentally you're up for the challenge. Chasing this investigation nonstop, I know, but trust me, this is it. We need to go back. Back to Junior's. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi denganku Sepanyan. Nyan! Pada video kali ini, sesuai dengan hasil voting beberapa waktu yang lalu, Sepanjang akan membahas akan lore atau alur cerita dari game GRs. Hei, Sepanjang, itu namanya Five Nights at Freddy Junior, bukan GRs. Woi, ini cuman game fan-made, plus suka-suka Sepanjang lah mau dibaca kayak gimana pun. Tapi Sepanjang bacanya salah tuh. Dia nggak bisa baca bahasa Inggris. Kita tahu Inggris Sepanjang benar-benar anjlok, tapi nggak boleh gitu. Woi, kasihan Sepanjang. Oke. Baiklah, sebelum Sepanjang menceritakan akan alurnya, Sepanjang ingin menekankan satu hal lagi nih. GRs ini merupakan sebuah game Five Nights at Freddy buatan penggemar atau fan-made, yang mana awalnya diciptakan oleh Ramenov, namun dikarenakan terjadinya banyak sekali kendala pada saat pengembangan permainan, sebenarnya permainan ini nyaris hampir tidak akan pernah selesai dan nyaris saja ditinggalkan. Namun pada akhirnya dibantu oleh Derek, akhirnya game ini pun selesai. Nah, ini sudah terbukti dan bahkan jika kalian melihat trailer permainan awalnya dengan permainan yang sekarang, terlihat cukup jelas bukan akan perbedaan dari penyajian permainannya? Nah, jadi sekali lagi Sepanjang tekankan, permainan ini hanyalah sebuah game Five Nights at Freddy fan game atau buatan penggemar, bukan Scott Calton. Bahkan tidak hubungannya dengan Scott Calton atau pemilik dari game Five Nights at Freddy yang sesungguhnya. Namun, meskipun dalam alur penjelasan ceritanya, Sepanjang menyebutkan bahkan mengambil beberapa cuplikan dari game Five Nights at Freddy yang sesungguhnya atau originalnya, namun jangan menganggap bahwa alur cerita dalam permainan ini adalah sebuah canon ya. Untuk gamenya sendiri, kalian bisa unduh dan coba memainkannya secara gratis kok dari situs game Joltnya. Yang mana untuk linknya sudah Sepanjang taruh di deskripsi seperti biasa kok. Nah, untuk permainannya sendiri tidak seperti game Five Nights at Freddy seri pertamanya, yang mana tujuan kita adalah untuk bertahan hidup hingga pukul 6 pagi. Permainan ini mengambil konsep akan menyelesaikan tugas, yang mana hampir sama dengan Five Nights at Freddy Pizzeria Simulator.
Permainan hanya akan selesai ketika kita menyelesaikan tugas kita. Jadi singkat cerita dari permainan ini adalah kita harus menemukan animatronik mana yang sedang dihantui atau dirasuki sebelum stabilitasnya mencapai nol. Mekanismenya memang agak cukup membingungkan bagi yang pertama kali mendengar atau melihat akan permainan ini. Namun aku yakin kalian pasti akan memahaminya ketika mencobanya kok. Baiklah, tanpa perlu basa-basi lagi, penasaran akan kisahnya? Tonton sampai habis yuk, karena misteri selalu ada sampai akhir. Jadi pada awalnya, permainan ini mengambil latar pada Easter egg yang ada pada game Five Nights at Freddy Pizzeria Simulator. Lebih tepatnya pada mini game Midnight Motorist. Yang mana ketika kita mengambil sebuah jalan rahasia, kita akan menemukan restoran ini. Nah, pada saat kita ingin memasuki restoran, kita tidak diperbolehkan untuk masukinya. Hal ini tentunya menjadikannya sebuah pertanyaan, karena mengapa kita tidak boleh memasukinya? Nah, karena pertanyaan itulah, permainan ini pun menjawabnya. Restoran G-Arch ditutup sementara karena sedang dilakukannya sebuah penyelidikan atau investigasi atas dasar segala kejanggalan yang terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam restoran ini. Seperti yang kita ketahui dari trailer bahkan deskripsi pada situsnya, bahwasannya pada permainan ini kita bermain sebagai seorang penyelidik atau investigator yang harus menyelidiki akan kejanggalan yang terjadi atau sebuah fenomena mistis yang terjadi di restoran GRs ini. Kita diharuskan untuk menemukan bahkan menentukan animatronik mana yang sedang dihantui atau dirasuki oleh sesosok hantu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan mengecek kamera keamanan, melihat keadaan sekitar animatronik seperti lampu yang berkedip ataupun tanda telapak tangan yang tiba-tiba muncul pada kamera. Kemudian menandai animatronik mana yang kemungkinannya sedang dirasuki oleh sesosok hantu. Tidak hanya itu, kita juga diharuskan untuk menjaga keamanan para robot. Kita diharuskan untuk mengecek stabilitas tiap animatronik dan kemudian memanggil animatronik yang angka stabilitasnya akan mencapai 0 untuk diperbaiki. Namun, kita juga perlu hati-hati, karena jika kita memanggil animatronik yang sedang dirasuki oleh hantu, maka permainan selesai. Nah, pada awal permainan ini, kita akan terbangun di sebuah tempat, yang mana terlihat layaknya seperti sebuah antah berantah. Namun, hal yang paling tak terduga di sini adalah perasaan kita di tempat tersebut. Kita merasa hampa, layaknya sudah meninggal. Tidak lama setelah itu, kita akan dipertemukan dengan sebuah maskot beruang yang mana maskot ini menyebut dirinya sendiri sebagai Paul Bear. Paul Bear ini mengatakan kepada kita bahwa tempat itu adalah The Barrens, sebuah limbo atau pertengahan antara kehidupan dan kematian. Paul Bear sengaja membawa kita ke sana dan membuat kesepakatan untuk membantunya dengan beberapa urusannya di dunia nyata yang belum selesai untuk diselesaikan, agar ia bisa menyeberangi alam baka. Tidak hanya mengembalikan kita ke dunia nyata untuk menyelesaikan semua urusannya yang belum selesai, Paul Bear juga berjanji untuk membantu kita dalam penyelidikan atau investigasi yang sedang kita lakukan di restoran GRs ini. Dia bahkan memberikan kita sedikit pesan atau tips di sela waktu investigasi sedang berlangsung. Nah, setelah investigasi berakhir, pada malam berikutnya kita kembali ke The Barrens atau limbo, tempat di mana Paul Bear berada. Karakter kita di sana mempertanyakan akan kejanggalan mengenai hal-hal yang terjadi semalam, terutama alasan mengapa Paul Bear dapat membantu kita di dunia nyata,
Padahal sebelumnya jelas sekali ia mengatakan bahwa ia terjebak di tempat itu. Paul Bear pun mulai jujur dan ia mengatakan bahwa ia sebenarnya memang bisa keluar masuk dari dunia tersebut. Namun ia terlalu takut dengan arwah yang ada di restoran GRs, sehingga ia meminta bantuan kita untuk menyelesaikan urusannya. Lebih tepatnya, menghentikan si hantu di restoran agar ia dapat terbebas dari sana. Setelah mendengarkan hal itu, kita pun menuju malam berikutnya. Namun hal tak terduga terjadi pada malam ini. Ketika kita berhasil menyelesaikan malam, kita akan diberikan sebuah VHS tape atau kaset belakang panggung dari trio ini dengan judul episode pertama. Karena penasaran, kita pun menyetel videonya. Video yang berdurasi di bawah 1 menit itu memperlihatkan Freddy yang membawa sebuah bagian animatronik ke depan sebuah pintu yang bertuliskan Beware the Mangle atau Berhati-hatilah dengan the Mangle. Kita menceritakan hal itu kepada Paul Bear dan Paul Bear pun mengasumsikan bahwa mungkin saja hantu yang sedang kita lawan ini sebenarnya sedang membuat animatronik baru yang bernama The Mangle. Dan karena kurangnya informasi akan hal itu, kita pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan lainnya di malam berikutnya. Dan benar saja, ketika malam itu berakhir, kita mendapatkan sebuah petunjuk baru. Kita mendapatkan sebuah kaset VHS lainnya yang bertuliskan episode kedua. Berbeda dengan video sebelumnya, pada video kedua ini kita diperlihatkan akan gambaran dari sosok The Mangle dan seberapa takutnya Freddy akan si Mangle ini. Tidak hanya itu, kita juga melihat bahwa hantu yang sebelumnya merasuki Freddy ini berpindah dan merasuki Bonnie. Hampir sama dengan apa yang dilakukan Freddy pada video sebelumnya, kini Bonnie juga membawa sebuah bagian dari animatronik dan membawanya ke pintu The Mangle. Nah, setelah itu, kita pun kembali ke The Barrens. Namun lain halnya dengan malam sebelumnya, pada malam ini terlihat bahwa persahabatan antara kita dan Paul Bear sudah terbentuk. Terlihat di sini, Paul Bear mulai khawatir karena si hantu sudah mengetahui akan keberadaannya dan mungkin akan segera menghampiri untuk membunuhnya. Karakter kita yang sudah berteman dengan Paul Bear ini pun berjanji akan melindunginya. Paul Bear sangat bersyukur memiliki kita di sampingnya sebagai teman. Dan ia
Pada bagian ini terlihat sangat jelas bahwa mereka benar-benar sudah menjadi teman sejati. Setelah puas berbincang-bincang dengan Paul Bear, kita pun menuju ke penyelidikan pada malam selanjutnya. Dan pada akhir malam penyelidikan, kita pun mendapat sebuah kaset VHS lainnya. Tidak seperti kaset VHS sebelumnya, kaset VHS ini diberi judul I Know You Are With Him, yang mana artinya, saya tahu bahwa Anda bersama dengannya. Bukannya sebagai judul, kalimat ini pun diyakini bahwa ini adalah pertanda atau pesan dari si hantu yang marah dan sudah mengetahui akan hubungan kita dengan si Paul Bear. Pada kaset kali ini, kita melihat adanya Chica yang sedang tertidur dan bermimpi akan pizza. Namun tak lama setelahnya, Bonnie datang dan seketika mimpinya berubah menjadi mimpi akan hantu, yang mana hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Chica ini dirasuki oleh si hantu. Chica yang sedang dirasuki oleh hantu ini pun terbangun, membawa bagian tubuh animatronik lainnya menuju The Mangle. Dan video pun diakhiri dengan tangan dari The Mangle yang sudah bisa digerakkan. Setelah melakukan penyelidikan, kita pun kembali ke The Barrens dan menyarankan kepada Paul Bear untuk mengatasi si hantu ini di basement secara diam-diam. Paul Bear mengatakan kepada kita bahwa ia akan mengusahakan untuk membuat jalan agar kita bisa menuju basement dengan aman. Setelah menyelesaikan penyelidikan kita di malam ini, kita pun mendapat sebuah kaset lainnya. Tidak seperti sebelumnya, kali ini ketiga animatronik ini berkumpul sambil membawa bagian animatronik, layaknya mempersembahkannya kepada seseorang, atau mungkin sesuatu. Dan di bagian akhir, terlihat bahwa sesuatu tersebut adalah The Mangle, yang mana ia terlihat sudah bangkit. Setelah itu, kita pun kembali ke The Barrens untuk bertemu dengan Paul Bear, dan menyusun rencana untuk menyelesaikan urusan kita dengan si hantu. Tidak lupa juga kita pun mengucapkan selamat tinggal, karena jika investigasi ini benar-benar selesai di sini, maka berakhir sudahlah pertemuan mereka di setiap malam ini.
akhirnya malam ini pun tiba. Malam penyelidikan terakhir, di mana inilah puncak pertarungan kita dengan si hantu penunggu restoran GRs ini. Pada malam ini, kita akan melakukan penyelidikan kita di basement dengan para animatronik sebelumnya, namun dengan penampilan mereka yang agak lain. Mereka yang telah sedikit dirusak, yang mana jika kalian perhatikan penampilan ini, bisa saja kita sebut dengan nama Withered Animatronic. Di sini, layaknya pada game Five Nights at Freddy's yang kedua, kita diharuskan untuk menggunakan sebuah topeng animatronik untuk mengelabui animatronik lainnya. Di sini kita menggunakan topeng Bonnie. Oleh sebab itulah, kita melihat Bonnie tanpa wajah pada malam ini. Waktu terus berlalu hingga akhirnya sampai di suatu titik di mana para animatronik ini pergi ke sebuah tempat secara bersamaan. Pada saat ini diyakini bahwa para animatronik sedang menuju ruangan The Mangle. Mereka mengorbankan diri mereka sendiri untuk The Mangle agar ia bisa bangkit sepenuhnya. Dan benar saja, setelah semua animatron yang mengorbankan diri mereka, kita pun diharuskan untuk menghadapi si The Mangle ini semalaman. Sampai akhirnya, waktu menunjukkan pukul 6 pagi dan malam pun selesai. Saat malam selesai, kita pun kembali ke The Barrens. Namun, kita tidak sendiri. Si hantu yang ikut terbawa masuk juga dari sana dan langsung ingin menghabisi Paul Bear. Beruntung, kita sudah berada di sana dan melihat akan hal itu, kita pun langsung menyelamatkan Paul Bear dari terkaman hantu itu. Dan permainan pun berakhir. 5 tahun setelah kejadian itu, restoran GRs pun berencana untuk segera dibuka kembali. Fazbear Entertainment yang berencana untuk membukanya kembali dengan nama dan wajah baru atau animatronik baru agar tidak ada lagi yang takut atau memiliki kesan buruk terhadap restoran tersebut. Namun hal paling mengejutkan lainnya adalah pada ketika akhir dari permainan ini, di mana muncul sebuah tulisan yang bertuliskan, "Ngomong-ngomong Jeremy, kapan Anda pikir Anda bisa memulai?" Yang mana itu artinya, kita bermain sebagai Jeremy selama ini. Dan itulah akhir dari alur cerita game Juniors ini. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan oh iya, bagi kalian yang belum tahu, nama Jeremy ini rasanya cukup familiar bukan? Para penggemar percaya bahwa Jeremy ini adalah orang yang sama dengan penjaga malam pada game Five Nights at Freddy's yang kedua, yaitu Jeremy Fitzgerald. Hal ini juga diperkuat dengan miripnya permainan yang dilakukan oleh Jeremy pada game Five Nights at Freddy's yang kedua. Ya, pada game Five Nights at Freddy's yang kedua ini, Jeremy juga menggunakan topeng animatronik untuk berkamuflase. Dan rasanya cukup mirip bukan? Dengan apa yang ia lakukan pada malam basement di permainan Juniors ini? Nah, lalu jika misalnya Jeremy ini adalah Jeremy yang sama pada game sebelumnya, pastilah muncul banyak sekali pertanyaan di benak kalian, bukan? Seperti, mengapa Jeremy tidak stres setelah melalui segala hal yang mengerikan itu? Mengapa Jeremy sangat berani dan mau menghadapi mereka lagi di restoran baru ini? Dan mengapa ia sengaja menjadi penjaga malam dan terus melanjutkan akan pekerjaan berbahaya ini, meskipun ia tahu bahwa upah yang diberikan kepadanya sangatlah sedikit. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, sebenarnya agak menarik nih. Pada permainan ini sebenarnya memiliki rahasia tersembunyi lainnya, yang mana mungkin tidak banyak diketahui.
Jika kita berhasil mengumpulkan lembaran-lembaran kertas yang disobek ini, maka alhasil kita akan mendapatkan sebuah peta, yang mana nantinya pada saat kita memainkan mode free mode, kita akan diminta untuk mengumpulkan beberapa kotak hadiah, yang mana nantinya kita bisa mengakses sebuah mini game yang bernama Bonnie Carrot Race. Dan ketika kita bermain, kita bisa mencoba mengikuti petunjuk atau arahan dari peta ini, yang mana pada akhirnya kita menemukan sebuah Easter egg atau pesan rahasia dari Paul Bear, yang mana pesan itu bertuliskan, "Hey kawan, ini aku, Paul Bear. Jika Anda membutuhkan saya untuk penyelidikan lainnya, panggil saya. Sampai jumpa lagi." Nah, dari pesan itulah diyakini bahwa alasan Jeremy kembali ke restoran ini adalah untuk bertemu dengan Paul Bear lagi. Namun sayangnya, seperti yang kita ketahui, belum sempat bertemu dengan Paul Bear lagi, Mangle kembali untuk membalaskan dendamnya dan menggigit kepala Jeremy dan membuatnya dalam kondisi kritis. Dan itulah akhir cerita akan alur cerita yang ada pada game Juniors ini jika dihubungkan dengan serial Five Nights at Freddy yang sebenarnya. Sekali lagi kuingatkan bahwa permainan ini hanyalah sebuah fanmade, bukan game Five Nights at Freddy yang sebenarnya. Jadi jangan jadikan hal ini sebagai canon ya. Dan tidak hanya itu, Sapanyan juga ingin meminta maaf karena tidak menjelaskan akan hubungan serial Juniors ini dengan Five Nights at Freddy secara lengkap atau mendetail. Karena durasi yang dibilang sudah terlalu panjang, bukan? Oleh karena itu, jika kalian punya pendapat, teori, ingin menyanggah hal ini, silakan tulis saja di kolom komentar ya. Karena ya, jika kalian masih minat dan ingin Sapanyan menjelaskannya lebih rinci lagi akan alur cerita ini jika digabungkan dengan serial Five Nights at Freddy yang kedua, atau mungkin menjelaskan akan para karakter yang ada di sini seperti siapa itu Paul Bear atau mungkin The Ghost, ya mungkin akan Sapanyan bahas di video selanjutnya kalau banyak yang minat. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mohon maaf bila video ini terdapat banyak sekali kesalahan ataupun kekurangan. Video ini Sapanyan sengaja buat dengan maksud untuk hiburan semata. Sekali lagi aku ucapkan, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Saya Sapanyan undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah!